Ya mari kita beribadah ya, kita berpuasa bersama. Ini wajib bagi umat Islam, bagi yang sehat ya. Kalau nggak sehat, nanti dibayar ya selambar ya. Ini harus kita laksanakan bersama ya. Mudah-mudahan ini terlaksana yang baik. Namun saya sampaikan tadi masalah ibadahnya kita atur ya, sebagai mana instruksi tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat ya, tokoh apa namanya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Di bulan suci ini saya mengajak kepada semua masyarakat untuk beribadah sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan dalam melawan virus corona, menjaga jarak antar sesama, serta saling bergotong royong. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.